Suasana asri dan tentunya sangat nyaman. Aneka tanaman hijau bertebaran di sekelilingnya menawarkan kesejukan dan ketenangan. Sangat cocok bagi yang membutuhkan tempat peristirahatan. Siapa sangka jika ini ternyata penginapan yang berada di dalam satu kompleks dengan Vihara Dhammadipa Arama, tempat ibadahnya umat Buddha yang terletak di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ya, inilah penginapan yang lain daripada yang lain, bukan di lereng gunung yang dikelilingi pemandangan alam yang indah, tapi berada di area tempat ibadah. Namun soal ketenangan jangan ditanya. Meski berada di dalam vihara, penginapan ini bukan khusus untuk umat Buddha saja, tetapi boleh dihuni oleh siapa saja, termasuk umat dari agama lain, juga boleh bermalam di sini. Ada banyak penginapan yang tersedia. Sesekali waktu, sebagian penginapan dihuni oleh para biku, sementara sebagian yang lain masih kosong dan bisa dihuni oleh para tamu vihara. Seperti pada saat ada momen penting, seperti saat ada ritual keagamaan atau pengukuhan para biksu, penginapan ini dihuni oleh keluarga biksu atau umat Buddha lainnya yang datang dari luar kota. Semua umat boleh masuk sini. Semua umat pun boleh. Semua orang. Asal dengan tujuan baik. Kalau tujuan tidak baik, ya siapa berbuat dia akan mengambil buahnya. Hidup ini cuma sebentar. Selain untuk beribadah umat Buddha, vihara ini memang kerap dijadikan sebagai objek wisata religi, khususnya oleh para pelajar yang tengah belajar tentang toleransi antar umat beragama. Keaswajaan kita sudah tidak diragukan lagi. Kemudian NKRI bagi kami harga mati. Jadi kami mewujudkan untuk menanamkan anak-anak ini secara dini akan terngiang terus. Ketika dia dewasa, oh saya pernah itu diajari toleransi yang demikian-demikian. Toh teman-teman yang berbeda iman itu juga baik-baik kok kan. Itu saja yang kita ajarkan kepada mereka. Vihara Dhammadipa Arama memiliki sejumlah bangunan unik. Selain patung Buddha, vihara ini juga dilengkapi dengan museum dan gedung Patirupaka Swedagon Pagoda yang merupakan replika pagoda Swedagon di negara Myanmar. Hasan Samsuri, ATV, Kota Batu.